proses gempa bumi. Tahukah Anda apa penyebab gempa bumi? Gempa bumi dapat terjadi karena beberapa hal, namun yang paling umum adalah tekanan dari lempeng bumi yang bergerak. Dua lempeng tektonik yang berbeda arah gerakannya akan menghasilkan tumbukan. Tumbukan ini yang menimbulkan getaran gempa bumi. Gempa pada umumnya diawali dengan gempa utama atau main shock yang diikuti oleh gempa susulan atau aftershock. Tanah lunak akan menyebabkan gelombang gempa mengalami penguapan atau amplifikasi, sedangkan tanah yang keras akan menyebabkan pelemahan gelombang gempa atau deamplifikasi. Proses kehilangan kekuatan yang terjadi dalam tanah akibat membesarnya tekanan air pori biasanya disebut dengan gempa tektonik. Namun, beberapa